Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Apakah kalian pernah melihat pemain bola yang terkena kartu merah? Seorang pemain sepak bola kerap sulit untuk menghindari benturan di lapangan yang bisa menyebabkan kartu kuning hingga merah. Ternyata ada pemain bintang yang sering terkena kartu merah. Wasit sebagai juru adil di lapangan, kerap menilai benturan keras yang dilakukan oleh satu pihak dengan sengaja sebagai pelanggaran keras. Kartu merah pun dikeluarkan dari saku wasit untuk si pelanggar. Berikut ini telah kita rangkum, pemain bintang dengan kartu merah terbanyak. Sergio Ramos. Bek veteran asal Spanyol, Sergio Ramos tercatat sebagai pesepak bola dengan catatan kartu merah terbanyak. Ketika baru mencatat penampilan kedua bersama Paris Saint-Germain PSG pun, Ramos sudah diusir wasit akibat kartu merah. Sepanjang karier profesionalnya, pemain berusia 34 itu sudah mengantongi 27 kartu merah. Sebanyak 26 diantaranya ia dapatkan ketika berseragam Real Madrid. Rafael Márquez. Nama Rafael Márquez mencuat ketika membela Barcelona medio 2003-2010. Ia bahkan sempat mencicipi manisnya treble winners bersama Pep Guardiola. Selama 531 penampilannya di level klub dan timnas Meksiko, ia tercatat mendapat 21 kartu merah. Felipe Melo. Ada sebanyak 12 klub yang pernah dibela Felipe Melo selama menjalani profesi sebagai pemain sepak bola. Gelandang berpaspor Brasil itu memiliki catatan 534 caps di level klub dan tim nasional. Selama 20 tahun karier sepak bolanya sampai saat ini, Melo pernah mencatat 20 kartu merah. Angka tersebut membuatnya jadi pemain Brasil dengan kartu merah terbanyak. Matteo Cantini. Matteo Cantini menghabiskan hampir seluruh karier profesional sebagai pesepak bola di Italia. Ia hanya pernah sekali merantau ke Real Saragossa selama satu musim pada 2010-2011. Dari total 465 penampilannya di semua klub, Cantini mencatat 20 kartu merah. Ia menjadi pemain Italia dengan kartu merah terbanyak. Fernando Amorebieta. Fernando Amorebieta menjalani profesinya di berbagai klub Eropa. Dari berseragam Athletic Bilbao sampai berpetualang di Inggris bersama Fulham dan Middlesbrough sudah ia jalani dalam 17 tahun kariernya. Selama itu, dirinya sudah menerima hukuman kartu merah sebanyak 20 kali dari wasit. Amorebieta juga pernah membela dua timnas, yaitu Spanyol U19 dan Venezuela. Nah, demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.